Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman OK Automotive Channel. Sore hari ini teman-teman saya akan buatkan tutorial cara membuat drat baut ya. Jadi di sini media kita adalah drat baut pedal ya. Baut pedal atau pijakan kaki. Jadi untuk motor bebek. Jadi umumnya sebenarnya sama saja, misalnya untuk Honda Grand, Honda Repo ataupun Jupiter itu sama saja teman-teman ya. Jadi saya sebutnya di sini secara umum yaitu baut pijakan kaki atau baut pedal begitu ya untuk bebek. Oke, teman-teman, kita langsung saja ke motornya biar tidak berpanjang lebar ya. Oke, teman-teman. Jadi seperti yang saya bilang tadi itu, ini teman saya ini bawa mesinnya ke bengkel dalam kondisi sudah terbuka begini ya, teman-teman. Jadi pengerjaannya itu lebih gampang ya, bisa kita balik begitu ya. Kecuali kalau terpasang masih di atas di motor ya, kita terpaksa kita rebahin begitu ya. Nah, tapi ini karena sudah hanya mesinnya saja yang dibawa ke sini, jadi tinggal kita balik saja ya. Ya, jadi di sini teman-teman yang akan kita perbaiki dratnya adalah drat yang dua ini ya. Jadi ini kalau di motor ini sebelah kiri ya teman-teman, sebelah kiri. Dan ini masih bagus ya. Jadi ini saya contohkan saja ya teman-teman. Ini baut 12 ya. Untuk standarnya untuk baut pedal itu ya teman-teman adalah baut 12 ya. Jadi ini sudah bolong, sudah blong ya. Atau sudah selek atau rusak begitu ya. Sudah kelebihan begitu teman-teman ya. Yang ini masih bagus ya. Nah, jadi sekarang di sini saya akan perbaiki atau kita akan ganti lubangnya ini menjadi baut 14 ya, biar pakai baut 14 seperti ini teman-teman tuh. Gitu ya. Jadi kalau kita ukur ini 10 mili ya teman-teman tuh. Jadi 10 mili atau M10 begitu ya teman-teman nyebutnya begitu. Jadi di sini juga udah lumayan udah besar ya. Pertama yang kita butuhkan di sini teman-teman adalah yang pertama kali ya adalah penutup yang bagian ini ya, biar kotorannya tidak masuk ke mesin ya. Jadi di sini sudah saya siapkan kertas seperti ini ya teman-teman, gini. Ini karena mesinnya sudah bersih sekali ya. Ini, itu untuk menutup ini kita butuh isolasi ya. Saya juga siapkan isolasi. Oke, teman-teman, ini sudah saya tutup ya. Jadi saya langsung aja skip untuk penutupan ini. Jadi biar tidak capek lagi membersihinnya lah gitu ya. Dan di sini untuk mata bornya teman-teman, mata bor yang kita pakai adalah 8,5 ya, 8,5. Jadi cara ngitungnya, kalau cara saya sih ini ya, cara sederhana saja. Yang akan kita buatkan ini kan 10 mili yang ukuran bautnya tadi itu, yang ini baut 14 ini kan 10 mili ya. Jadi M10. Nah, teman-teman, di sini 10 mili ya. Jadi mata bor yang kita pakai itu kalau cara saya ini harus 2 mili di bawahnya ya. Biasa 2 mili di bawahnya tergantung deratnya ya, tergantung deratnya seperti ini. Jadi ini 2 mili di bawahnya, misalnya 10 mili berarti yang saya pakai itu 8 mili atau 1,5 mili. Jadi maksud saya di bawahnya. Nah, jadi ini yang 10 mili yang saya pakaikan ini adalah 8,5 ya teman-teman, mata bor 8,5 mili. Jadi dia turun 1,5 mili ya. Oke. Jadi ini kalau misalnya kita pakaikan yang teman-teman mau pakaikan 9 mili untuk mata bornya, nanti deratnya itu terlalu longgar ya teman-teman. Jadi cepat selek atau cepat dol, cepat rusak lagi ya. Jadi dan kalau kita pakai yang 8 mili, ini pengalaman saya bisa-bisa aja, cuman capek sekali kita bikin deratnya ya. Jadi karena agak dia gimana ya, terlalu ketat begitu ya, terlalu ketat. Jadi saya pakaikan di sini yang 8,5 ya, yang dari yang tentu yang mata bor yang bagus ya teman-teman, biar pengeborannya itu gampang. Oke. Sekarang di sini kita bor. Ya, kita kencengin dulu. Oh ya teman-teman, yang belum subscribe tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa di komen, like dan share ya. Karena itu dapat membuat channel kami semakin berkembang ya.
Oke. Sekarang kita langsung saja. Jadi kedalaman yang akan kita bor di sini ya, teman-teman. Coba kita bor ya. Di sini bahkan bisa sampai hampir 22 mili ya, atau 2 cm lebih 2 mili, teman-teman. Jadi tapi kita tidak pakai itu ya. Yang kita pakai nanti sekitar 1,5 cm ya, atau 15 mili ya untuk lubangnya. Sebenarnya sih paling gampang ya gini ya, biar di sini kita pasangkan isolasi. Nih, isolasi berang nih. Jadi di sini kurang lebih yang kita pakai ya. Dan ini teman-teman, kalau dia terlalu panjang nanti kita khawatir jebol ya ke dalam. Wah, itu bahaya lagi. Harus kita las lagi begitu ya. Dan kalau terlalu pendek juga ya kurang mantap. Coba kita ukur baut yang ini, teman-teman. Ini wah, ini terlalu panjang juga ya, teman-teman. Jadi kita pakai yang standar aja, yang 1,5 kalau tidak salah ini ya. Ya lebih hampir 2 cm ya, teman-teman. Hampir 2 cm enggak apa-apa. Ya, ini kurang lebih ya. Siap. Hei, mantap. Siapa ya? Oke, teman-teman, sekarang kita bor. Jadi ini kita pakai ukur ya, biar kita enggak hanya mengira-ngira saja ya. Nah, ini sudah longgar ya, teman-teman, ini sudah longgar. Oke, tinggal kita bikinkan drat ya. Dan untuk dratnya, drat hand tapnya, teman-teman, di sini kita pakai yang M10 kali 1,25, teman-teman ya. Jadi kalau untuk bot 14 yang drat, yang drat biasa kita bilang ya. Ini bot 14 yang drat biasa itu kita pakai M10 kali 1,25, teman-teman. Kalau yang lebih halus tentu kita pakai M10 kali 1 ya, begitu ya. Jadi di sini ada 3 jenis ya, teman-teman. Pertama ada yang paling tajam seperti ini. Lalu yang kedua, lalu yang ketiga. Yang ketiganya ini agak tumpul. Jadi nanti biasa yang ketiga ini kita pakai finishing. Tapi kalau cara saya sih di sini saya pakai yang paling tajam, lalu yang langsung yang tumpul ini ya, begitu. Oke. Ya, ini. Kalau mau lebih licin, lebih cepat lagi, bisa taruhkan pelumas ya, oli misalnya itu, teman-teman. Oke, sekarang kita balikin. Jadi ini sudah mentok ya, teman-teman tuh. Sudah mentok ke kanan. Baru kita balikin ya. Jadi untuk deratnya itu enggak full, teman-teman. Sekarang kita pakai yang finishingnya ini biar deratnya full sampai dalam ya. Kalau yang ini karena terlalu tajam jadi deratnya itu enggak full. Kita semprot menggunakan kompresor ya. Jadi kalau teman-teman misalnya tidak punya kompresor, bisa pakai apalah ya, pakai mulut juga bisa ini sebenarnya. Cuman karena kita punya kompresor ya, kita semprot pakai kompresor.
Jadi ini sudah saya bersihkan, sudah saya semprot teman-teman. Nah, yang di sini ini sudah saya rubah ya. Yang kedua, jadi yang keduanya ini langsung saya pakai yang agak tumpul ya. Maksud saya agak tumpul itu ujung deratnya ini sedikit ya, untuk bagian tajamnya sedikit. Sedangkan yang pertama ini agak panjang ya teman-teman. Jadi ini selain pembuat, sebagai pembuat alur lah begitu ya. Jadi kalau kita langsung pakai yang ini biasanya agak capek kita bikin deratnya ya. Oke, sekarang kita perbaiki. Artinya kita finishing pakai yang satu ini ya. Yang perlu kita perhatikan adalah yang kita pakai ngebor ya teman-teman, mata bornya. Jadi kalau terlalu besar itu nanti derat bautnya ini ya, deratnya ini terlalu longgar jadinya ya. Ini bikin cepat selek lagi atau rusak lagi ya. Ya, oke. Okay. Ini sudah kita anggap sudah finish ya, sudah oke ya. Jadi prosesnya untuk yang sebelah ini juga sama ya teman-teman, sama. Jadi cukup kita buatkan video untuk yang sebelah ini aja, yang satu ini aja itu maksud saya ya. Coba kita tes. Ya. Ya, tuh kan sudah enak ya. Jadi di sini sih ada dua cara ya. Bisa kita gunakan shock drat seperti ini. Jadi shock drat ini teman-teman fungsinya ini untuk diameter luarnya ini 10 mili ya. Dan ini masuk lagi nih ya itu. Ini bisa masuk sini teman-teman tuh. Sedangkan diameter dalam lubang dalam ini baut pakai baut 12 ya. Seandainya teman-teman mau pakai baut standar, artinya baut ukuran yang baut yang asli misalnya baut 12, ini tinggal kita masukin ini nih, lalu kita potong dan bisa masuk baut 12 lagi. Cuman kalau saran saya di bagian pijakan kaki itu, misalnya sudah selek atau dol seperti ini, sebaiknya kita gunakan baut yang lebih besar, misalnya baut 12, karena memang untuk dipijak begitu, untuk diinjak begitu ya, jadi harus lebih kuat ya. Jadi kalau untuk shock drat ini bisa untuk baut-baut mesin misalnya begitu ya teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, dan share, dan bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe biar bisa terhubung dengan video-video kami yang lainnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.